Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat tuman dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memasuki pelabuhan Marina Bum. Jadi ceritanya ini tadi udah selesai mancing, guys. Di depan itu apa, guys? Wih, keren ini, guys. Nah, saya sengaja meminta Bapak Nakoda untuk mengarahkan perahu memasuki pelabuhan, karena di dalam pelabuhan ada sesuatu yang spesial, guys. Apakah itu? Oke, kita lihat dari dekat. Wih, sudah dapat dilihat di kejauhan sana, terlihat ada angka 688, guys. Keren. Guys, penampakan kapal KRI Golok. Waduh, luar biasa, guys, luar biasa. Oke, guys, KRI Golok ini barusan saja diresmikan, diluncurkan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 di galangan PT Lundin Industri Invest, tepatnya di Pantai Cacalan, Kabupaten Banyuwangi, guys. Jadi KRI Golok 688 ini merupakan kapal cepat rudal kelas trimaran, guys, yang digadang-gadang menjadi pengganti KRI Kelewang yang terbakar pada tahun 2012 lalu. KRI Golok ini juga dilengkapi dengan senjata canggih dan spesifikasi yang mumpuni sebagai kapal rudal. Jadi bahan dari bahan badan kapal ini terbuat dari komposit serat karbon. Nah, yang membuat kapal ini akan sulit dideteksi oleh radar musuh, guys. Nah, jadi untuk
spesifikasinya bisa dibaca sendiri deh guys, di internet sudah banyak sekali. Dan ini menjadi kapal TNI AL Trimaran yang pertama yang digadang-gadang menjadi kapal cepat rudal yang dapat melakukan taktik hit and run. Nah, ini keren sekali guys. Oke guys, sampai di sini dulu